Kita mewakili Bupati Kebumen, kita meresmikan 26 Pamsimas yang tersebar di 26 kecamatan di 10 desa. Ini kebetulan di desa Jatimulyo, kecamatan Petanahan ya, kita baru saja meresmikan. Ya, yang jelas harapan kita begini, bahwa adanya program ini seperti di desa Jatimulyo ini sudah ada terbentuk pengelolanya. Jadi dari target 120-125 ini sudah ada pelanggan yang 60, ini sudah bagus, 50%, artinya 50% dari target itu. Harapannya kita segera bisa dilaksanakan. Kemudian tentunya yang paling penting adalah keberlanjutan. Jadi pengelolanya itu terus, termasuk terkait di dalam pelayanan masyarakat itu mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan. Karena kelangsungan dari program PAMSIMAS adalah pelaksanaan oleh pengelola tadi. Jadi jangan sampai padahal bagus, kemudian berikutnya ada bagus. Harapan kita selanjutnya.